Tuhan Yesus berkata, setiap kata yang kamu ucapkan harus dipertanggungjawabkan. Setiap kata. Apalagi kalimat, apalagi sebuah cerita. Makanya saudara, seringkali dosa banyak terjadi di meja kafe, ya, waktu ngopi, ya. Tapi sebaliknya, Tuhan hadir di meja kafe waktu kita bicara-bicara dan firman Tuhan dibedah, memikirkan pekerjaan Allah. Wah, malaikat-malaikat ikut hadir di situ. Dan di mana orang berkumpul lebih dari dua dalam nama Yesus, Tuhan Yesus hadir. Tentu bukan kumpul-kumpul ngomongin orang, bukan ngumpul-ngumpul bikin cerita kebohongan, merusak karakter orang.